بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih kurang kompak. Bapak-bapak nu ngajawab salam didoakeun ku kula sing bisa karawin deui. Amin. Tuh, laju rame bae pantuh. Ibu-ibu nu ngajawab salam mudah-mudahan salakina teu kawin deui, Bu. Amin. Pamuda, pamudi alias anu jomblo mun menang jodoh, nu ngajawab salam singgeura menang jodoh. Amin. Ciri kendak nupang bedasna teu laku di eta. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan bapak-bapak menggelegar terdengar yakin boga kahayang anu anyar. Akur. Akur, ibu-ibu geh rada kadenge doangna kasieunan. Nu jelas mah pamuda jeung pamudi nu can menang jodoh, Bu, pangbedasna sampai terdengar menggelegar ke atas langit doangna geus aratel kabeh berat kahandap. Cuman yang perlu diketahui dalam hal ini, bahasa salam bukan hanya sekedar kata basa-basi. Bahasa salam bukan hanya sekedar penghias kata. Selebihnya daripada itu, bahasa salam adalah merupakan daripada mata rantai cabang-cabang keimanan yang jumlahnya bid'un wa sab'una suhbatan, sebagaimana tertulis dan termaktub dalam kitab Qomi Tugyan bahwa cabang iman itu 77 diantaranya salam. Bahkan lapan as-salam ini termasuk daripada salah satu asma-asma Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un ila akhirin ayat. Dengan asma Allah, alladzi la yadurru, yang tidak ada satupun memberikan madarat, memberikan bahaya di langit maupun yang ada di bumi, bila mana kita disertai dengan asma-asma Allah. Makana asma Allah sok ditulis, ditempel dina tembok dengan tujuan tabarruk ngalap barokah, betul. Lamun ku pamuda mah ku ustad jeung ku santri biasa sok ditulis di bawah dompet di jeung wapak, betul. Karena la yadurru ma'asmi syai'un, tidak ada satupun yang memberikan madarat di langit maupun yang ada di bumi bila mana kita disertai dengan asma-asma Allah. Asma Allah. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan waja'alana minal faizina bi turin ni'am. Wassalatu wassalamu ala walati Adnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dawil ilmi wal irfan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin tabarrukan bi dzikrihi li'anna dzatal Qur'an yunawwaru bi nurillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man warraha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu faqad istawjaba lahu ridwanullahi alaihi. Wa qala fi haditsin ukhra kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mu'azzam yang saya hormati, para alimin ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru-guru setempat, kasepuhan setempat, ustaz setempat, kiai setempat, yang masing-masing sudah mendapatkan amanah dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan para guru, para ustaz, para kiai kita, Allah selalu dan selalu menambahkan kemuliaannya. Amin. Amin. Siang kadoakeun kiai, hese-hese ting panasaing mah.
Oga aing balik deui ah. Mudah-mudahan para guru, para ustaz, para kiai kita Allah nampih kemuliaanana. Amin. Atulah bari molotot sia. Tambah-tambah barokah panjang umurna. Amin. Tambah-tambah kuat istiqomahna. Tambah-tambah pemahaman ilmuna. Tambah-tambah manfaat ilmuna. Khusus pikeun anjeunna umumna urang sadaya sebagai masyarakat murid jamaah maupun santri. Nah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir tambah pamajikana. Anu terakhir tambah pamajikana. Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Henteu, cenah kedak. Isting doa terakhir mau Allah diteruskan buah-buah aing balik mobil aing dicegat ku ibu-ibu di demo. Nu penting nu tadi bae, mudah-mudahan para guru, para ustaz, para kiai kita Allah selalu menambahkan kemanfaatan ilmunya khusus buat dirinya, umumnya kita semua sebagai masyarakat murid jamaah maupun santrinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan juga tidak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah. Minal adna idal a'la, Bapak lurahnya alhamdulillah hadir, Bapak RT, Bapak RW barangkali dari masing-masing tempat RT-nya. RT hadir RT? RW-na hadir RW? Urang doakeun babarengan. Sebab naon para hadirin sadayana? Sebab lamun jelema biasa teu ngaji dorakana urusan pribadi paling dituntut ku anak jeung pamajikan. Tapi lamun RT teu ngaji ulah gagabah dia teh. Mana si RT? Ih bener. Ih saya ka RT-an urusan. Jelema biasa teu ngaji dorakana urusan pribadi, Pak. Paling dituntut ku anak jeung pamajikan. Tapi lamun RW teu ngaji ulah gagabah dia we. Ih atuh komo lurah mah lamun teu ngaji. Ulah gagabah ra. Gitu. Kita doakan bersama-sama. Kenapa sebabnya? Karena dengan pangkat dan amanah yang telah Allah berikan kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT yang kelak nanti di hadapan Allah, Allah akan bankan untuk ditanggungjawabkan lurah satu kelurahan, RW satu ke-RW-an, RT satu ke-RT-an. Karena semakin banyak amanah yang kita emban dalam dunia ini, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu. Makanya orang doakan barengan para hadirin sadayana, mudah-mudahan Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT kita dalam rangka melaksanakan tugasnya Allah hitung sebagai amal ibadah buat dirinya. Amin. Orang doakan pemerintah orang bukan hanya sebatas lurah, menteri, camat, kaditu sampai ke presiden. Mudah-mudahan ya Allah sadayana langkah demi langkahnya selalu Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Dan juga kepemimpinannya berhasil di segala komponen maupun di segala bidang. Laksana kepemimpinannya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang doakeun sebab kurma menang amanah ti guru. Sakumaha bae salahna pamarentah mah ulah dihujat, doakeun bae cenah ge. Non sebabna sebab ari doa mah lamun leuwih ti 40 jelema cenah ge diijabah. Lamun eta maslahat naon tah ngaranna pamarentahna kadituna, maka insyaallah kamaslahatan akan pindah kepada rakyatnya, betul. Tapi lamun dihujat ku urang, masyaallah karuksakan bakal nimpah kana masyarakatna. Maka dari itu saya punya amanah dari Abu Yamuh tadi, doakan pemerintah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para jamaah Maulid Nabi, pemudanya, pemudinya, bapak-bapak, ibu-ibu hempak merbayaksa, kumpul na ieu patempatan dalam rangka menghadiri undangan Bapak panitia sekampung, kampung naon ieu namina? Kampung Barengkok. Semuanya pada kumpul di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga dekat, tetangga jauh. Mudah-mudahan ya Allah, langkah demi langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini, setiap langkahnya Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Sekali deui, langkah demi langkah kakinya yang kita langkahkan ke tempat ini, Allah hitung sebagai amal ibadah. Amin. Bahkan pada malam hari ini, penglihatan kita, pendengaran kita, napas kita, ya Allah, pada malam hari ini disaksikan dengan malaikat Allah, semuanya Allah nilai sebagai amal ibadah. Amin. Duduknya Allah nilai ibadah. Amin. Minumnya Allah nilai ibadah. Amin. Beakeun akuan Allah disesakeun ibadah sieta. Makannya juga ibadah. Amin. Beakeun dak kuan Allah disesakeun ibadah sieta. Geus makana mudah-mudahan ya Allah, harokah fi'liyah haliyah kita pada malam hari ini disaksikan dengan malaikat Allah, kabeh dihitung ku Allah sebagai amal ibadah, bahkan panjang harapan sebab wasilah diukna ieu patempatan urang sadayana bisa asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan. Hanyalah panjatan puja yang menjadi penghias rasa kita sanjungkan kepada Zat Allah yang Maha Kuasa, yang murbeng jagat alam raya. Puji yang menjadi penghias hati kita sanjungkan kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Sejati, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan diiringi dengan nikmat sehat wal afiah. Dan alhamdulillah sabab wasilah nikmat sehat wal afiah urang sadayana tiasa riung mumpulung na ieu patempatan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus pada malam hari ini diadakan syiar atau yang disebut dengan ceramah, lamun cek bahasa gagah nama tausiah. Naon Pak? Tausiah cek bahasa gagah nama ceramah. Ngan ceramah jeung pangajian jelas berbeda. Ceramah mah ngaji resep, sebab penceramah lamun teresep di mana-mana kita laku. Bener teu? Bener teu? Ceramah mah ngaji resep hadirin sadayana. Unaon sebabna? Karena ari siar mah cenah geus siar mah ceramah mustamilun ala jami'il kul, mencakup kepada keseluruhan. Sebab anu ngahadiran ceramah mah nitilok ngaji hadir. Nitilok salat hadir. Bener kan? Nitilok jami'ahan hadir. Bahkan nitilok ka masjid ge dia ngadenge ceramah mah resep bae. Bener teu? Bener teu? Iya mah ceramah, ceramah mah ngaji resep, sebab resiko penceramah lamun teresep eta di mana-mana ge teu laku. Bener teu? Bener teu? Heut ge tanyakeun ge, lamun geus ceramah heut ge, aya nu aya jelema misalkan dia tengah hadiran ceramah, datang ka jalan, "Heh, di mana teu ceramah?" Kata mun ceramah dia ngaji be eta mah cenah, ngantuk aing mah cenah. Atuh, jak warah mah jalan ngomongkeun ngaji, bah warah. Nu di mata ceramah, dia rame di ceramah lagi. Nu bener, rame jeung. Atuh geus, nu diomongkeun rame teh, ngajina mah nomor 18 Bandaria mah. Bener tak? Geus imah ngajina ngaji resep. Sebab resiko penceramah eta di mana-mana ge, eta lamun resep eta teu laku eta di mana-mana ge. Kaduh mah eta meunang si eta. Kunaon kitu? Eta si eta mah ngaji mah eta mah. Model karieu lah ieu hayang ngagegek pe bukan saing mah. Ima ceramah mah ngaji resep, syiar eta ngaji senang-senang, ngaji resep. Naon sebabna? Sebab ari dina ceramah mah nu tilok ngaji hadir kadahan hadir. Tuh, hadir cenah ge Pak. Nu tilok salat hadir. Nu tilok jamiahan hadir. Bahkan nu tilok ka masjid ge itulah ceramah para hadirin semua mustamilun ala jami'il kul, mencakup kepada keseluruhan kabeh hadir ngaranna ge ngaji resep. Beda jeung pangajian. Dengarkan Pak Lura, beda jeung pangajian. Ari ngaran pangajian maka jeung aya 400 kakak cenah si RT. Weleh. Anu ngaran ngaji rutin paling geus 8an aing ge nyaho. Hayo dia ngaku. Anu ngaran ngaji rutin ka jeung aya 400 kakak cenah si RT. Anu ngaran ngaji rutin di musala, di masjid paling geus 8an aing ge nyaho. Ih. Eta ge ngitung jeung tihang dia. Atuh diditu di pandeglang anu urang ngaji rutin teu ibu-ibu na teu bapa-bapa na teu pamuda na beungeut para saing mah eta dia eta deui. Didi kumaha di dia? Aing mah ngomong ke diditu ku di pandeglang di lumur kula anu ngaran pangajian rutin teu ibu-ibu na teu bapa-bapa na beungeut na eta di teu para saing mah. Didi kumaha di dia? Ngan ukur ngaran doang pangajian pemuda cedong heueuh. Pangajian pemuda karang taruna ari nu ngaji huisan di pangdeula aing mah. Ngaran pengajian pemuda di sono bu di pandeglang anu ngaran pengajian rutin teu ibu-ibu na teu bapa-bapa na beungeut na eta di teu persaing mah. Di dieu kumaha di dieu? Di dieu kumaha di dieu? Sarua bae kajen teu ngomong ge kaing kaciri ieu dia budak nitulok ngaji mah maka tiungna ge pareretot deureuh tuh. Ulah dihadekeun dia polong kok kita mah kaciri bae teh si eta. Geus makana ieu mah ngaji resep. Pemuda kudu ras resep, ibu-ibu kudu resep, nitulok salat kudu, nitulok ngaji kudu, nitulok ka masjid geh kudu resep. Ieu mah ceramah, sebab resiko penceramah lamun teresep teu laku. Nonggeng saengan ngurusana. Tapi panjang harapan ya Allah, panjang harapan. Walaupun ia ngajina ngaji hiburan, walaupun ia ngajina ngaji resep, mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sebab wasilah Allah turunkan topik hidayah buat kita semuanya. Amin.
sakali deui walaupun ieu ngajina ngaji resep, ngajina ngaji hiburan, mudah-mudahan ya Allah ini menjadi sebab wasilah Allah turunkan topik hidayah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Kenapa topik hidayah selalu kita harapkan para hadirin semua? Karena ibadah tidak bisa diukur dengan postur tubuh, biarpun ibarat kata otot kawat tulang besi, awak nebudak keneh, jag-jag waringkas, lempang berkilo-kilo kuat, lempang bermil-mil kuat, tapi kadang-kadang musola, majlis taklim, masjid dakara cak imahna, can pernah nih si etama. Ayah di dunuk itu ayah. Ayah di dunuk itu ayah. Ibadah tidak bisa diukur dengan postur tubuh, Pak, Bu. Walaupun ibarat kata awak nebudak keneh, jag-jag waringkas, lempang berkilo-kilo kuat, lempang bermil-mil kuat, maraton dina isuk subuh minggu kuat maraton dong nuhu. Tapi kadang-kadang musola, majlis taklim, masjid da karacak imahna, can pernah ning si etama. Makanya panjang harapan ya Allah, mudah-mudahan perkumpulan ini walaupun ia ngaji-ngaji resep, ngaji-ngaji hiburan, mudah-mudahan ini menjadi sebab wasilah Allah turunkan topik hidayah buat kita semuanya. Amin. Nitulok salat sing daek sarolat. Amin. Nitulok ngaji sing daek ngararaji. Amin. Nitulok ka masjid sing daek kamar masjid. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena disadari ataupun tidak, cekang jeung Nabi bahasana kieu, al-masjid baitu kullil mu'minin, masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman, masjid itu rumahnya orang Islam. Tapi sayang dan ironisnya di zaman kuari, dari kampung, dari kota, ngabadeg jelma Islam teu nyoka imah. Bener teu? Bener teu? Al-masjid baitu kullil mu'minin, masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman. Tapi di zaman kuari, dari kampung, dari kota, ngabadeg jelma Islam teu nyoka imah. Bener teu? Bener teu? Bu, nanya jujur, jelema teu nyoka imah, sok di pasar Wana Salam teh dina trotoar guluha gereh bari seserian. Jelema naon teu kitu eta? Tilok nyoka imah teh bari seuri surah seuri bedi eta di pasar Wana Salam. Jelema naon teu kitu eta? Jawab jelema naon? Jelema naon? Jelema edan berarti lamun RT tilok ka masjid RT. RW na tilok ka masjid RW. Masyarakatna, pamudana, lurahna mulai isukan ganti yang ngaran kampung ngaran kampung jelema. Moal disesakeun dibebek poin kabeh ieu dia ieu. Al masjid baitu kullil mu'minin, masjid itu rumahnya orang-orang yang beriman para hadirin semua. Tapi di zaman kuar dari kampung dari kota ngabadeg jelema Islam nu teu nyoka imah. Betul. Betul. Makanya panjang harapan ya Allah, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, tiada lain dan tiada bukan, kita semuanya mengagungkan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Rasulullah, Allah turunkan topik hidayah buat kita semuanya. Amin. Demi Allah saya berani bersumpah, lamun jelema geus dibarengan ku topik hidayah Allah, awak bakal karasa hampang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu. Ngancek ulama ngarep-ngarep topik hidayah Allah lain dina tempatna, eta teh bakal neuaskeun kana hate. Lamun hate geus teuas, moal bungah ku ribu bungah. Lamun hate geus teuas, moal sieun ku disingsieunan. Kajian ustad kiai ngablak-blak ngomongkeun surga, moal kudu kabita ku surga lamun hate geus pae. Sedangkan cek ulama ngarep-ngarep topik hidayah Allah lain dina tempatna, eta teh bakal neuaskeun kana hate para hadirin semua. Deuleuk kurang tetangga urang, handai taulan, dulur urang, kumaha lamun diajak ngaji, ustad tengah-tengah ngajak ngaji cenah kana aing mah kege geus diberi hidayah mah aing daek kana ngaji cenah. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Geus lah ustad, pangajian rutin ya teh ngatek diumum-umumkeun di musala aing geus nyaho, kege aing geus diberi hidayah mah cenah aing daek kana ngaji. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ya, dengekeun anu tukang ngaji rutin tiap minggu meureun tingkat kelurahan meureun sabulan sakali, tingkat kecamatan mungkin can puguh meunang hidayah. Betul? Betul. Jelema tukang ngaji rutin ibu-ibu can puguh meunang hidayah. Betul. Masya Allah santri 1 tahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun berang penting ngaji diharapkan kiaina can puguh meunang hidayah. Betul. Santri 10 tahun can puguh meunang hidayah ari dia ngaji tilok non tilok hayang hidayah palomo deung kitu mangaranana marem dia lin karak makuai. Geus makana sakali deui panjang harapan ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan dengan syafaat Kangjeng Nabi kabehan urang yang mudah-mudahan rahmat beserta salamnya Allah limpahkan pula kepada para keluarganya. Amin. Dan juga kepada para sahabatnya. Amin.
umumnya muslimin muslimat dari masrik sampai maghrib, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus urang sadayana anu kumpul na ieu patempatan, sing mudah-mudahan Allah ngahujani urang ku rahmat sinareng salamna, amin ya rabbal alamin. Sareng sadayana anu hadir na ieu patempatan sakabeh, mudah-mudahan jadi ahli surga kabehan, amin. Teka tinggalin tukang sound system na mudah-mudahan asup ka surga, amin. Engke ku dia bawa sound system na ka surganya kayak orang muludan deui ditu. Hepan tilok deh nu ngaduakeun tukang sound system mah dia. Gitu. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini masyarakat Kampung Barengkok. Barengkok kan? Masyarakat Kampung Barengkok berjibaku kompak. Berbulan-bulan musyawarah, aing ge nyaho kikian teh menang urunan dia ho. 4 bulan ka tukang kabeh musyawarah. Mudah-mudahan ya Allah pengorbanan masyarakat di sini kena kikian teh make duit, Bu. Bener teu, Bu? Bener teu, Bu? Alhamdulillah kula ge kaondang panti pandeg lah. Hei, Bu, alhamdulillah aing Bu barang tukang ceramah loba, Do. Dulur palongo dia duit-duit. Ih. Siapa mah duit bah panas aing. Alhamdulillah ya kula. Barang kula tukang ceramah loba, Do. Itu dulur ya. Balik ti dieu teh karak mah aing meunang, Do. Doa. Ih, teh sia teh duit duit ti parsa aing di budak dia aneh aing mah yeuh. Geus makana mudah-mudahan sakali deui ya Allah, pengorbanan masyarakat di sini kecil maupun besarnya, mudah-mudahan ya Allah ini sebagai wujud bukti urang Barengkok cintana ka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Sakali deui, mudah-mudahan pengorbanan masyarakat di sini kecil maupun besarnya, waktunya sagalana dikorbankan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan masyarakat di sini kecil maupun besarnya ini sebagai wujud bukti cintana urang Barengkok ka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal. Kenapa saya berbicara cinta dengan pengorbanan? Karena cinta tanpa pengorbanan itu bohong. Cinta tanpa perjuangan itu omong kosong. Betul. Karena kalau kita sudah berani berkata cinta, berani berkata sayang, maka kita harus siap berkorban untuk orang yang kita sayangi. Betul. Urang dia ngomongkeun cinta Rasul, urang dia ngomongkeun rindu dengan Rasulullah. 4 bulan keneh dia musyawarah, tapi sampai ka kuari aya keneh nu can lunas dia engke nyao. Aya nu can lunas aya? Atuh nya para hadirin sadayana. Cinta itu butuh pengorbanan, karena cinta tanpa pengorbanan itu bohong. Cinta tanpa perjuangan itu omong kosong. Lamun urang geus ngomongkeun bobo, geus ngomongkeun cinta, demi Allah moal aya harta anu hoog bila mana harta itu dikorbankan untuk seorang kekasih. Betul. Betul. Tidak akan pernah ada harta yang sayang kita korbankan untuk seorang kekasih bila mana harta itu kita korbankan untuk orang yang kita cintai. Betul. Cinta Rasul para hadirin sadayana. Tanyakeun tuh kenapa muda ulah-ulah ngomongkeun cinta Rasul. Eta pamuda, pamuda. Lamun ku kabogohna mah beuh bebeakan pantas eta. Bener teu? Bener teu? Barang dipenta duit ku indungna, coba ceng cenah mah minta duit 10.000 bedek meuli sabun colek ya jang nyeuseuh baju dia geus barau eta di kamar hareup. Awah, awah, awah. Model karitu tuh. Dipenta duit diindungna coba cai cenah mah minta duit 10.000 bedek nyeuseuh baju dia casa eta neuk meuli sabun colek. Awah cek aing awah awah cek. Aduh tos eta. Ari ku naon meunang 10 menit tos eta ditelepon ku kabogohna. Tring aa barang di deuleu WA. Langsung dibalas, "Iya ayang beb." Aduh. Iye dia kurang nyesek beban beji. Nyah. Langsung dibalas, "Waalaikumsalam." "Iya beb." Aduh. "Ada apa beb?" Langsung dibalas juga, ah, pending rusak, jadi tenang beb, engke a kadinya cina, tenang beb, ke atas maghrib karinya, beh, eta pemuda geus maghrib, kiaak, beb kanu kabogoh depan lah, bareng datang kanu kabogoh, coba beb, mana HP na, iya aku kan gitu, ragak a ragak, tenang beb, ayah a cina, waduh, doang nuh, tas ya eta, dibawa ka, gitu ke mana, ke pasar Wanasalam, ke konter, mah, iya HP kabogoh pula, naon atah. Heh jadi mah cerah cenah pa. Heuh geus hadekeun. Sabaraha eun eta? Ima touchscreen jeung LCD-na. Sabaraha? 500.000. Tenang, ye. Yeah. Pa. Uang 500.000
Benar tak? Tapi akan terasa kecil bila mana uang 500 ribu dikorbankan untuk seorang kekasih. Betul. Uang 500 ribu mahal, benar enggak? Tapi uang 500 ribu akan terasa murah bila mana uang itu dikorbankan untuk kabogoh. Betul. Makanya bohong cinta tanpa pengorbanan, bohong cinta tanpa perjuangan. Lamun jelema geus ngomongkeun bohong, geus ngomongkeun cinta, maka kita harus siap berkorban untuk orang yang kita cintai. Betul. Geus makana panjang harapan dia, mudah-mudahan ya Allah, ieu urang dia kabehan berkorban hartana, waktuna, tanagana, kikian teh, mudah-mudahan ya Allah ini sebagai wujud bukti cintana urang dia ka Kangjeng Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal, karena cinta butuh dengan pengorbanan, cinta butuh dengan perjuangan para hadirin sadayana. Gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab wasilah kita semua mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda kabehan ngan ieu pangrasa ieu loba ka ibu-ibunya. Nya. Ibu-ibu mampu. Alhamdulillah ieu. Hidup ibu-ibu. Tuh. Heh, eta bah eta di mana-mana bah kuari mah eta pangajian eleh ku ibu-ibu. Bener teu, Bu? Beuh, ibu-ibu mah aya pangajian di wetan, brang ka wetan. Aya pangajian di kidul, brang. Di lor, brang. Geus pokona mah saminggu rame ku ibu. Di mana ayam muludan pasti rame ku ibu-ibu. Bener teu, Bu? Ibu-ibu mah kok sakali deui, ibu-ibu mah kok kompak, ibu-ibu mah pangajian kom kompak, ibu-ibu mah ih kagaliban ge kom arisan kom nyiridit kom ngahutang ge. Mau utang kompak itu. Hah? Alah dia ngaku buku sok nabang emok teh alah. Ayo dia ngaku. Kunaon ke bapak eta, Pak? Disebut bang emok eta. Atuh ibu-ibu kabeh jeung ala remok di dinya. Jalma lalaki bang sila dia tangerana eta. Be, pokona mah ibu-ibu mah kom. Kom. Kompak ngajina kom. Kompak ben nunggu 90 tahun 90 kali ngene ceramah mulud nage. Bener teu, Bu? Nunggu 90 tahun 90 kali ngene ceramah Rajab nage. Bener teu, Bu? Ngaji ke mana-mana ngan aing aneh eta kana ibu-ibu. Ongkoh tukang ngaji eta waktu molotot mah kana salaki molototan bae sih eta mah parasa aing mah. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Loba cenah. Heh, Bu, jadi pamajikan mah kudu kieu ieu. Dina hiji waktu Siti Fatimah. Siti Fatimah ngobrol dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, dari golongan wanita yang pertama masuk surga setelah Ummul Mukminin yang bernama Ummu Mutia yang rumahnya di pinggiran kota di Madinah. Eta ku Kangjeng Nabi dibejakeun, Fatimah, tadi kula kadatangan ku Jibril bahwa orang pertama setelah Ummul Mukminin istri-istriku masuk surga, orang yang pertama yang masuk surga adalah Ummu Mutia. Ummu Mutia orang mana wahai ayahku? Aya cenah imahna di ditu di pinggiran kota. Imahna ge kumuh imahna ge. Eta ibu Fatimah, Bu, saking ku panasaran hayang geura isukan bae, hayang manggihan awewe ahli surga. Ahli surga. Maka berjalanlah Siti Fatimah pagi-pagi para hadirin semua. Begitu lempang di teangan ditanya-tanyakeun. Hapunten, terang teu kana rompokna Ummu Mutia? Pali ditu. Nanyakeun deui, pali ditu, nanyakeun deui, pali terus. Ternyata aya di pojok rumahna ge, Bu. Ieu doang kieu hareng imah ahli surga diketok tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab, siapa yang ada di pintu? Ana Fatimah binta Rasulillah. Aku Fatimah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan aku Fatimah, aku belum minta izin kepada suamiku bahwa aku akan memasukkan seorang tamu ke rumahku. Aku tidak berani kalau tidak ada izin dari suamiku. Cek etap.
Ummu Mutia teh, kembalilah besok wahai Fatimah, kembalilah besok. Aku akan minta izin dulu. Akhirnya Fatimah balik deui. Begitu pulang lagi besoknya Fatimah berangkat sama Hasan. Sama anaknya yang paling tua, sama Hasan berangkat. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man filbab? Siapa yang ada di pintu? Ana Fatimah binti Rasulillah, sarang dia putra Abi Hasan. Kumaha cek Ummu Mutia? Hapunten Fatimah. Abi kerwengi minta izinnya dengan yang anjen doang. Abi hendak minta izin supaya ngasupkeun Hasan henteu. Gerawih di bae kaditu, sugana ka isuk peuting ka dongkap suami Abi, abdi rek minta izin bahwa anjen Fatimah jeung Hasan bade namu. Balik deui Siti Fatimah. Lamun urang dia kumaha? Sasohoreun dia. Balik deui. Masya Allah. Cek izin riwayat mana ge eta? Isukana eta Siti Fatimah mah Husain adina. Gitu. Akhirnya seperti tadi, aku hanya memintakan izin kepada suamiku, hanyalah Hasan yang bisa masuk ke rumahku. Husain tidak aku mintakan izin. Balik deui, nuka isukan kalina, kakarak mah, kakarak diizinan cenah ge eta ku Ummu Mutia. Begitu masuk itu Siti Fatimah ke rumah Ummu Mutia. Masya Allah, itu Ummu Mutia lihat keadaan rumahnya sangat-sangat sederhana. Gitu. Sangat-sangat sederhana ngobrol bae. Eta ku Fatimah dideuleukeun bae. Ieu amalan naon? Ieu nu pake ieu awewe sehingga Jibril pun datang mengabarkan kepada Rasulullah bahwa orang ini yang pertama yang akan masuk surga dari golongan wanita. Ieu naon amalanna? Dideuleukeun bae. Jadi tidak ada yang luar biasa. Begitu lama-lama ngobrol Siti Fatimah, nanti ya Fatimah, saya ke dalam rumah dulu. Asuplah kerompokna. Naon Kak? Ke kamarna. Saya mau ke kamar dulu. Saya mau dandan, suamiku sebentar lagi akan datang. Dandan heula cenah ge. Eta Ummu Mutia teh. Begitu dia sudah dandan, sudah rapi, sudah wangi, ngobrol deui jeung Siti Fatimah. Iya dongna amalana ieu. Dideuleukeun bae. Eta ku Siti Fatimah. Bentar ya Fatimah, suamiku sebentar lagi datang, aku akan menyediakan makanan. Geus, masakna mentos meureun. Disadiakeun terus. Ngan aya hiji kejanggalan Ibu Fatimah, dina meja ditaro cambuk. Pecut lamun cek urang dieu mah. Ditaro cambuk di mejanya, ditinggalikeun bae ku Siti Fatimah. Wahai Ummu Mutia, itu cambuk untuk apa? Kenapa kau menyimpan cambuk di meja? Begini Fatimah, andai kata suamiku makan dan dia berkomentar bahwa makanannya kurang enak, kurang garam, kurang rasa, maka aku siap untuk dihukum oleh suamiku. Silahkan wahai suamiku, pukullah aku bila mana kau tidak berkenan memakan makanan ini. Lamun salah ke ibu-ibu ngomong gitu, neng, dia cenah jadi orang asin, uyahkan ke dia, capek kita adik modal karina ya. Ya Allah, ya Gusti. Sampai kadinya waktu para hadirin sadayana. Itu untuk apa itu pecut? Untuk apa itu cambuk? Apa kata Ummu Mutia? Wahai Fatimah, andai kata suamiku makan, lamun dahar eta salaki aing. Bisik eta salaki aing dahar kurang ngeunah ieu sayur. Bisik ieu eta salaki aing makan kurang garam, makan kurang sasa, makan kurang rasa, kalau suamiku berkenan silahkan cambuklah aku, hukumlah aku karena aku tidak berbakti kepada suamiku. Tah kakarak ahli sur iya macam salah kena cuman naik cina aja ya dia kurang uya atau kurang uya anda kurang ku dia cina aja yang cicap kita ada yang macam-macam misalkan anak dia ya salah kena ngomong hiji pen 12 dia maka luar omongan. Makanya wajar nya cek keterangan bahasana kieu dengekeun ieu ayyumam ro'atin, mana seorang wanita parosat li zaujiha yang memasrahkan dirinya kepada suaminya bitibi nafsiha dengan kerelaan hatinya, makana dengekeun ieu kuruna mah kieu ieu dengekeun ieu. Lamun salaki ke masjid urang sok kaesti heula, di masalaki geus salat isya balik geus molor ti heula najis eng mata kana kitu. Heh dengekeun iya dengekeun ieu. Dengarkan. Hei, guru nama ya. Salaki memeh datang di masjid, sholat isya, ibu-ibu gesiap dang dan diimah, nyuduh kopi pahit anu kintal. Obat kuat dia tak?
Ih, terpercaya dia mah. Ya obat kuat. Nyuruh kopi pahit anu kintal, susu sagelas. Kopi sagelas, susu sagelas. Kopi sagelas, susu sagelas. Sagelas. Kunaon kitu Ustaz ya kudu aya susu sagala macam. Heh, kudu hideung. Salaki ibu teh anak lalaki, anak lalaki beda jeung anak bikang. Anak bikang mah dia 2 tahun nyusu heureun. Bener teu? Bener teu? Anak bikang 1 tahun setengah nyusu heureun, bener teu? Tapi anak lalaki model kitu sapeka kolot jeung nyusu keneh engge nya atuh model kitu. Bener teu, Bu? Ih, bener cenah ge. Ya bener cenah ge. Ih. Makana tadi ge abdi tak ku panitia ditawaran susu, Kyai bade nyusu tah henteu. Sebab pamajikan abdi geus amanat, aa nyusuan ngopi mamangga di mana bae ge. Rela neng ngan nyusu mah dirompok bae. Ka mana dia masuk neres bae. Ih. Nah, orang kembali ayyuma imra'atin, mana seorang wanita parasat di zaujiha yang menghamparkan tikar untuk suaminya biti binafsiha dengan keren hatinya ngan guru abdi ainu maca bi thayyibi nafsiha dengan wewangiannya dengan dandana. Makana lamun salaki memang salat isya datang ibu-ibu geus dandan di imah maka lipstik anu kandel pakai bedak, pakai halis. Tungguan ku dia di dalam pintu dia bari kieu we. Ibenno. Ih. Ieu mah bah, aya bae geulis rek kondangan banyak. Bener toh? Bener toh? Ari hees jeung salaki sia teh mah make kutang pecat sabeulah. Gila aing mah kitu. Bari jeung reungitan teh hidong. Gila aing mah kitu. Atau ari geus make daster bleh. Barang dicium ku salakina bau salep 88. Iya. Nu geulis. Ih, memang salaki datang, memang salaki datang. Siap-siap di imah na pintu. Geus geulis teh tungguan bari nyarande. Bari maca selawat salaki datang. Bari-bari kieu beja ka jalan teh nungguan salaki. Sallallahu ala Muhammad. Aduh. Begitu salaki datang ada pamajikan geus geulis di hareupan pintu bak bidadari, apa kata suaminya? Wow, amazing. Mamah begitu beda dengan malam-malam yang lain, begitu cantik mamah pada malam hari ini. Papa iya. Nggak sedak urusan bapak dia ya mah, can umur dia mah. Ya Allah, ya Gusti. Mama ku gelis-gelis teuing ye penting ye. Waduh, pan di alam ngaran ge ibu-ibu lamun di alam. Kupat kepot saya mah di alam mah. Enggak, ayyuma imra'atin, mana seorang wanita parasat di zaujiha yang memasrahkan dirinya kepada suaminya bi thayyibi nafsiha dengan wewangiannya dengan dandannya. Lamun eta awewe dek nawaran kana salakina, hees jeung salakina anu kahiji haramallah sadraha 'alan niron, seorang istri anu dek hees jeung salakina nawaran kana salakina, ku Allah anu kahiji bakal diharamkeun ka neraka. Alhamdulillah tawaran heun. Aa bade tante kit ulah seuri dia nya aing serius ya. Ah anu kadua lamun eta pamajikan da kenawaran kana salakina hees jeung salakina, masyaallah nu kadua kataballahu laha mi'atay hajjatin wa umratin, yang kedua Allah akan tulis pahalanya 200 kali haji jeung umrohna. Alhamdulillah tawaran heun. Aa bade tah henteu aya keneh. Aya komo lamun dicium bau. Ih bener. Ha nyium salaki nyium Hajar Aswad eta ulah gagaba ih. Ih dia mah seuri. Beneran aing mah serius ih. Nyium salaki teh nyium Hajar Aswad anu aya di Baitullah teh di juru. Nyium Hajar Aswad batu hideung nu aya di Baitul. Nu aya di Baitul. Nyium salaki nyium Hajar As batu hideung nu aya di ka. Nu aya lamun salaki geus kadeuleunya, geus kadeuleu teh tu tina kelempang. Udah ku ibu-ibu. Ayah.
Ih, Hajar Aswad dia. Nyium salaki, nyium Hajar As. Batu hideung nu aya di Baitul, nu aya di Baitullah. Nyium salaki, nyium batu hideung nu aya di Baitullah. Cek ibu-ibu, cenah kabeneran ari kitu mah ka ustad kunaon kitu? Salah kabeneran, salaki aing mah hideung terus. Ikut bener. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas ya. Eta oleh-oleh yang ibu-ibunya, amalkan punya, amalkannya. Amalkannya. Insya insya. Wih, bapak-bapak, yes, hanggir balik. Ya, sugan gitu. Hikmah Maulid Nabi para hadirin semua. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi datang ke alam dunia, basyiro wa nadhiro, memberikan kabar gembira, wa nadhiro, memberikan peringatan kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara agama, agama secara lugawi adalah undang-undang. Sakali deui. Agama itu undang-undang. Agama itu undang-undang, apapun bentuk agamanya. Yang namanya agama pasti menuntut untuk patuh dan tunduk di bawah undang-undang agamanya. Betul? Betul. Misalkan ia jelema orang Kristen, lamun ia jelema orang Kristen, maka dia pun dituntut untuk patuh dan tunduk di bawah undang-undang Kristen. Betul? Apapun bentuk agamanya, rek Hindu, rek Buddha, rek Katolik, anu marang agama pasti menuntut untuk patuh dan tunduk di bawah undang-undang agamanya. Betul? Begitu juga kita sebagai orang Islam. Urang hate urang geus ngabogaan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita sudah memiliki dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disadari ataupun tidak, berarti kita pun harus siap tunduk dan patuh di bawah undang-undang Islam. Setuju? Setuju? Tapi sayang dan ironisnya para hadirin semua, umat Syekh Muhammad Abduh dia berkata, "Al-Islam mahjubun bil muslimin." Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelema Islam keneh. Mana bukti konkretna zaman kuari sa RT be neangan nu ngaji bah nu masantren 20 jelema be hese zaman kuari mah bener teu? Bener teu? Makana wajar cek Kanjeng Nabi pada abdi nu goribang. Islam pertama datang ke muka bumi ini diawali dalam keadaan asing. Islam itu begitu asing, pertama Kanjeng Nabi mensiarkan Islam di alam dunia ini. Setelah Islam terpancar ke seluruh penjuru dunia, Islam datang ke Jawa melalui Wali Songo, Islam datang ke Banten melalui Sultan Hasanuddin, Islam datang ke Urang Kabehan, datang ke Wanasalam, datang ke Barengkok, pasayaudu goriban, maka Islam akan kembali dalam keasingan. Survei membuktikan ngabadeg orang kampung nugus tebeki ngaji zaman kuari. Betul? Betul. Atau kuari masih kena ayah kiai di lembur urang, ayah pak haji, ayah pak ustad, ayah kasepuhan urang, pan kiai mah eta magahan anak masyarakat ikhlas, alhamdulillah, alhamdulillah. Bah, eta di ditu mah bah, eta di Pandeglang ngaji dina ustad lembur, eta anak-anak masyarakat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun najis bebah kalau tamat tilok ngolol-ngolol bah di ditu mah. Di dia bah, di dia. Woi, jawab, jawab jujur ya. Aing ngomong ke diri itu tapi di Pandeglang aku rendah coba ya. Eta ngaji adu marani nu ustad, di ustad lembur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Iqra geus beres karena juz amma, geus tereh karena Quran gede deui. Najis bah eta kolot mah teu ngolol-ngolol bah di ditu mah. Di dia, di dia, di dia. Di dia kumaha di dia? Ih, sarua cenah geus eta mah. Hei bah, bah, eta bah teu doang deka sekolah TK bah jaman kuari mah anak anu sakola indungna anu genjleh bah bah. Hayu dia ngaku. Bener tak? Bener tak? Anak anu sakola TK dia indungna anu acet dia jaman kuari mah. Bener tak? Bener tak? Boom, deka sekolah TK mah eta masya Allah isuk-isuk jam 7 kan geus dangdan. Rek mana mama? Rek antekeun si dede cenah ka sekolah TK cenah. Anak anu sakola indungna dia anu acet jaman kuari mah. Hayu dia ngaku. Bener dah. Boh, isuk-isuk geus dangdan pan deka sekolah TK dengan teken si dede. Boh, ibu-ibu zaman kuari atau terong ibu-ibu zaman baheula, ibu-ibu zaman kuari, Pak, awas ulah gagabah. Lam geus ngerasa geulis bebah ibu-ibu zaman kuari, anak anu sekolah TK dia geus datang ka hareup imah, anakna di dieu indungna anu selfie dia kieu aja. Cekrek. Hayo dia ngaku, ngaku. Hayo dia ngaku. Yalah, henteu cenah ge.
isu kena yang masang status nganterin dedek. Nganterin dedek, mohon doanya kepada sohib Facebook, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Gila ayo tekan gitu anak nanu sekolah TK indung anu acek di zaman kuarima, bener tak? Bener tak? Anak ngaji di dung ustaz di pengolat lembur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di ditu, di pandeglang najis di kolat tempat dilengolak-ngolak di ditu, di dimamong mual beda. Kan kiai mah ikhlas magahan ngaji gitu, anak si A, anak si B, KB di pagahan, masya Allah noong tilok, naon tilok di ditu, di dia di dia kemari dia nges makana ayin mengajinya matur luhur dina kitab ta'lim kuma bahasana man aroda ayyakuna ibnuhu aliman, sahaja lemah anu hayang boga anak anu alim, anak anu pinter, hayang boga anak pinter, hayang hayang boga anak pinter, hayang anu kahiji payang bagi ayur il gurubai minil pokoha, anu kahiji pantas parigel eta jelema kudu ngaraksa jelema anu naon ngarana anu merantau menjadi ahli fikih, mencari ilmu fikih. Lamun hayang boga anak pinter, ayah santri teu boga duit beredu, ayah santri teu boga beas berebe berero agungkeun san, lamun santri bae kudu diagungkeun komo ustad atuh minimal titipkeun heula ku dia istok nitipkeun kana ustad isok. Ih dia mah kumaha cing aing mah telok cenah ge bah isok nitipkeun kana ustad isok. Heman eta huruf syarat. Syaratna lamun hayang boga anak anu pinter geus kitu bae titipkeun heula geus kitu bae lah. Isok nitipkeun kana ustad isok. Tilo. He jadi Jakarta masuk aya bahasa kieu eta. Datang tak diundang, pulang tak di. Hayo kompak kompak, datang tak diundang, pulang tak di. Naon ngaranna eta? Kerja langkung naon jing? Hoi jalangkung naon? Hoi jalangkung naon? Ih jurig sia tamat. Bah jalangkung jurig cenah ge. Datang tak diundang, pulang tak di. Ngaranna jalang jur. Berarti eta budak leutik datang ka ustad jadi anterkeun ku kolota, berarti aat jur. Anakna jurig indungna indung. Atuh titipkeun heula ku sia kana ustad kunaon. Ih, ngan abdi percaya ka urang barengkok mah alhamdulillah sore-sore eta si bapa geus nungtun si dede. Kapangih kumamahna bapak bari ka mana? Bari nganterkeun si dede ieu ka nu Kang Ustad jeung. Artinya panangan kenca naon? Rokok-rokok jang paus. Hiji titipkeun heul. Isok nitipkeun isoknya. Isok. Geus nitipkeun cukup tancan hiji deui. Ih, nu kadua, wayukrimahum wayu'zimahum. Mulyakeun, agungkeun. Kumaha cara ngagungkeunna? Atuh intip ku dia rokok naon, ustadna. Ulah seuri aing mah serius, ieu serius. Tapi abdi bah percaya bah orang barengkok mah bah. Jadi tadi ge jeung palurah ngobrol bae, Bu, di dieu mah cenah barageur ibu-ibu na ge kana ustad cenah. Alhamdulillah. Sore-sore cenah geus nungtun si dede lamun panggih eta kumamahna bapa areta naon panangan kenca rokok-rokok jang paus. Hei ibu-ibu barengkok mah kuat ngomong kieu papa kadi heula ge pira ku teu paus geun ukur ngaroko doang ja cenah ge ngaroko teu ngopi mah teu ngeuna meuli kok mantah betah aing jadi ustad di dia ya. Rek lempang digerokeun kana eta kala Pak Ulah wae kalempang dina di dia kitu. Pira kita Pak Ustaz kan ukur ngarokok doang jeung ngopi. Ja cenah ge ngarokok ngopi lamun teu jeung gogodoh mah teu ngeuna. Ulah seuri da aing serius ieu. Masya Allah. Mawa caos saturuy. Deuk lempang digerokeun kana bae. Pira kita Pak jeung Pak Ustaz kan ukur ngarokok ngopi ngabulak bae sapeuting. Pira ku teu dahar. Mawa naon? Mawa naon? Mawa beas 4 karung nganterkeun anak ka ustad sedang dia sakitu ge. Ih. Hehehe, dengekeun dia. Eta ustad geus boga ro. Geus boga kop. Boga ca. Boga be.
geus magrib deuk makan bak laleutik, semangat lin. Uy, kieu. Si Dede anu tadi dititipkeun mana abdi Pak Ustad? Ka dia sayang, ka dia ka ditu, anak saha dia kitu. Iya tuh. Heh, Ustad geus sarua beda ieu lamun tukarut melir ya kana hulu. Bener. Ieu mah dongeng, ieu mah dongengnya. Aya Ustad teu boga duit cenah ge nya. Eta pamajikanna ngawer-wer bae cenah ge. Mabok jam 2 puting pasea jeung salakina. Eta ibu Ustad lebok teh kudu ikhlas tah cenah. Neng sabar. Ah, wah aing mah. Beuteung mah teu sebekut, sabar. Eta pasea jam 2 puting batur mah hareus Ustad jeung pamajikanna pasea teu boga duit. Oh, barang keur tengah-tengah pas ya ngadenge manuk tanda nu paeh teh manuk naon tah. Manuk kukuwik cek ustada teh gandeng. Anon kitu. Manuk kukuwik naon? Anu paeh isukan. Yes. Tenang. Isukan urang nyolatkeun cen. Geus mamah cenah geura bobo bae, nek geura bobo bae, pokona mah isuk-isuk, pokona mah tos salat subuh, abah deuk bobo deui ngan hudangkeun bisik aya surat nu pae. Geus, urang teh pamajikan Ustaz sare, rineh ka karek mata maneh handak aya nu pae isukan. Ah, eta sih eta barang isuk-isuk geus salat subuh teh ya, si abah na teh geus balik ti masjid. Nek, mun bah, ka cenah abah deuk deuk bobo heula cenah. Kekeudeung ka hudangkeun bisik aya surat nu paeh. Geus cenah nek mah teh tungguan bae hareup imah dirinya cenah dina korsi bisik aya ieu doang bisik aya surat nu paeh teh gadenge. Eta pamajikan kuat leumpang ka hareup imah kieu bae nungguan surat nu paeh. Dongeng cek aing dongeng. Ih. Aing kunaon barang bener kakarek eta Ustad deuk hees. Kerekek, tok, assalamualaikum, gua rejak Ustad Hudang, waalaikumsalam. Nah, yakin aing mah ya cenah. Kaluar teh si Ustad, tarek tek, aya naon mang? Iya cenah aya serat nu paeh cenah. Yes, saya nu paeh, mitoha Ustad. Ngesdak dia dongeng, nama dongeng, cek aing dongeng nama ih. Hepan penceramah mah dalam bentuk gitu laku dia ih. Nges balik deui. Anu kahiji nitipkeun bae geus heula. Nu kadua, wayuk rimahum wayuk dimahum. Muliakeun agungkeun Ustad jeung kiaina. Kumaha cara ngamuliakeunna? Atuh tadi teh intip rokona roko naon Ustad? Kitu. Pantari teh ge Ustad, rokok geus boga. Boga kop, kopi, boga ca, boga be. Beas geus magrib mah ngaji pan Ustad lin. Budak leutik teh semangat lin, wih ngagidik di masjid nage. Datang ke patung majlis berkieu Pak Ustaz. Si Dede mutari dititipkeun mana? Abdi Pak Ustaz. Sini sayang, sini bari dijembel teh. Enggak. Ka ditu anak saha dia kitu, Cak. Hiji nitipkeun, nu kadua ngamulyakeun. Geus cukup tancang. Hiji deui. Hiji deui wa yu'tiyahum syai'an. Ustad kiai pangtinggalikeun eta sayan dina sarahna ge, na tengahna naon eta sayan. Barang di dieu eta kukula eta 8 sayan dina tengahna. Ae ya tasodaku. Soda hiji nitipkeun, nu kadua ngamulyakeun, anu katilu sasalaman beng. Nu bedas nya kunaon? Hiji nitipkeun, nu kadua ngamulyakeun, nu katilu sasalaman. Ih, amplop sih teman. Hiji nitipkeun, nu kadua ngamulyakeun, nu katilu sasalaman. Ih, amplop deui bae budak mah. Dengarkan panitia, aing mah pangogah-ogahna teh geus ceramah dibere amplop, teu hayang aing kana amplop. Ih, bener aing mah. Aing malam dia pada amplop geus ceramah datang ke jero mobil eta amplop disobekkeun dibalangkeun ku amplopna. Teu hayangan kana amplop. Ih, ari panasaran ku dia tuturkeun mobil aing ke pulung amplop rajang dia kunaon ari hayang mah. Hmm.
Iya mah kadang-kadang cek ustad nanti apa? Budak laleutik eta nu ngaji dinu ustad aya 40 aya 30 anak masyarakat. Cek ustad nanti ya. Anak-anak mohon Pak Ustad dong lu kabeh nembalan. Bantuankeun kakaknya sabulan 5.000 bayar listriknya. Mohon Pak Ustad dong lu. Palurah dengekeun. Eta manggahan ngaji dinu anak masyarakat 40-an anak masyarakat anu bayar listrik 3-an. Hayo dia ngaku. Ya Allah, ya Gusti. Anak-anak bayar listriknya, mohon Pak Ustaz, 5.000 bantuan ke kakak. Mohon Pak Ustaz doang nu. Heeh. Beuh, eta budak leutik ku ti jalan keneh lulumpatan bari ngagorokeun mamahna. Mamahna kaget ti jero, "Naon kitu, Ceng?" Cek kakak ge. Cek Pak Ustaz ge, cek kakak pi warang bayar listrik 5.000. Sabaraha kitu, Ceng? 5.000 cek Pak Ustaz ge 5.000. 5.000, mohon 5.000 cek Pak Ustaz ge. Jol beba panati jero imah bari makan anduk teh can mandi. Kunaon kitu ceng ge ceuk gogorowokan bae kunaon kitu. Buku cenah bapa kita bayar listrik ceuk Pak Ustaz. Sabaraha? Cek bapana teh 5.000 bapa 5.000. 5.000 mohon cek Pak Ustaz 5.000. Kumaha cek bapana? Pindah dia ngajina. Ulah dia. Aya kitu aya. Aya kitu aya. Lamun aya potong dak bapa dia disenekakeun ka meja diceket pan jelema kitu mah. Atuh bebulian-bebulian teuing dia mah. SMP perkara dunia bea 100 juta yang ngabiayaan anak. Allah nu ngomong rugi. Bener. Bener. Asup ka SMA 100 juta yang ngabiayaan anak di SMA. Allah nu ngomong rugi. Betul. Asup ka kuliah 100 juta sawah digadekeun. Allah nu ngomong rugi. Betul. Tapi ngaji Quran manfaat di akhirat. Paek ngajepat dia diajikeun ku Quran. Oh nu wani dia mer ustad sabulan 10.000 kunaon dia. Maram dia lin. Ya Allah ya Gusti. Ya mah kadang-kadang masyaallah satahun dua tahun tilu tahun makana abdi mah bah eta. Sok ingat kana keterangan ieu bah. Kangjeng Nabi Muhammad ngomong kieu kana Abi Dzar Al-Ghifari, innakumul yaum fi zamanin. Innakumul yaum fi zamanin, katsirun ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Cek Kangjeng Nabi, sesungguhnya engkau wahai para sahabat pada hari ini. Masih ngeunah keneh anjeunna para sahabat. Dina jaman ieu mah kuari mah katsirun ulama'uhu. Loba keneh ulama'na. Loba keneh jelema ahli ilmu. Wa qalilun khutaba'uhu, saeutik jelema tukang khotbahna, saeutik jelema tukang ceramahna, tapi wayati mimba di zaman cengkeng di Nabi akan datang di akhir zaman nanti, yang mana pada zaman itu kasirun khutaba'uhu bakal banyak tukang ceramah, tapi wa qalilun ulama'uhu bakal saeutik-eutikna tukang ngaji para hadirin sadayana. Betul. Makana ahli ilmu eta pan tukang ceramah lain. Ahli ilmu tak korot-korot kurang nusok magahan ngaji ngabdi di masyarakat, itulah ahli ilmu yang sebenarnya. Betul, betul. Kajian kurang dia, kajian kurang dia. Kau undang aing, kapan dia bilang aing numpai ada, walaupun undang aing dia, bener tak? Bener tak? Karena jangan dia tidak kau undang kiai di mana, kiwetan, ngeblak dah ceramah 2 jam, 3 jam, aing numpai nyeri huntu, nak minta cai kali itu dia ke Garut. Awas, ieu cek Kangjeng Nabi, innakumul yaum, sesungguhnya engkau wahai para sahabat, al yaum pada hari ini. Kasirun ulama'uhu, loba keneh ulama'na. Wa qalilun khutaba'uhu, saeutik tukang khotbahna, saeutik tukang ceramahna. Makana hak sing harade hadirin sadayana, ulah nyokot panutan jelema tukang ceramah ulah. Nutukang ngaji cokot kurang. Tidak setiap orang ceramah bisa ngaji para hadirin sadayana. Iya teh ceramah mangan ngacaprak doang ieu. Nu hese mangaji utawi iku bener teu, Bang? Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang masih banyak para ustaz, para kiai, para ulama di tengah-tengah kita para hadirin semua. Magahan ngaji 1 tahun 2 tahun tanpa uang, ikhlas guru-guru urang mimpin tahlil saminggu matang puluh ngatus eueuh duitan, ikhlas guru-guru urang. Masih kena ayah guru-guru urang sadayana, tapi mari kita tangguhkan 20 tahun 40 tahun ke depan nanti, siapa yang akan menggantikan para ustaz para kiai kita kalau bukan anak-anak kita? Betul, betul.
Punten ya, punten Pak Lurah. Lurah belum meninggal dunia, calonnya, calonnya juga sudah banyak. Tapi seorang ustaz, seorang kiai, para alimin ulama kita meninggal dunia 20 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun belum tentu ada penggantinya. Betul. Sedangkan cek Nabi kumaha, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, meninggalnya seorang ulama, meninggalnya seorang ustaz, mautul alam. Ini tandanya hancurnya alam ini para hadirin semua. Kalau sekarang kita masih dapat berpijak di muka bumi ini, langit masih setia memayungi kita, laut can datang ke dia, ia tandanya masih kena lubak kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa pengganti kiai? Santri. Berarti santri adalah untuk memperlambat terjadinya kiamat para hadirin sadayana. Hidup santri. Hidup santri. Mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang alim, mautul alam. Ini tandanya hancurnya alam ini para hadirin semua. Masya Allah. Hancur alam ini. Kalau kita sekarang masih dapat berpijak di muka bumi ini, kiai masih ayah, calon kiai, kiai masih araya. Amin. Makanya orang doakan mudah-mudahan anak sahabat ini dia numara santren sing mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu naku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sarang mudah-mudahan putra-putra anak numara santren dina pentingkan ia dengan sapaata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngajadikan harapan umat ke depan nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang masih banyak ulama, sekarang masih banyak ustaz, sekarang masih banyak kiai, tapi mari kita tangguhkan 20 tahun, 40 tahun ke depan nanti. Siapa yang akan menggantikan para ustaz, para kiai kita kalau bukan anak-anak kita, para hadirin semua? Hujan tanya. Hujan. Miribis. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kini Islam sudah tersebar kemana-mana. Ngancek Sayyid Muhammad Abduh, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tercoreng dan ternoda ku jelma Islam keneh para hadirin sadayana. Yang menghancurkan Islam itu bukan orang kafir, tapi orang yang menghancurkan Islam bukan orang kafir, orang orang Islam para hadirin semua. Makanya saya meminta di panggung ini dengan syafaat Kanjeng Nabi, terlepas daripada perbedaan, mudah-mudahan hati orang dileleskeun kabehan. Amin. Orang misalkan di luar ini kita berbeda dalam pandangan ilmu politik, berbeda dalam pandangan ilmu fikih, berbeda pandangan dalam masalah apapun, tapi kita di sini duduk bersama mengagungkan Nabi yang kita agungkan bersama-sama. Betul? Berarti tujuan kita pada malam hari ini tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Betul. Mengagungkan Nabi yang sama dan juga mengharapkan syafaat dari Nabi yang sama. Betul. Mengagungkan Allah Tuhan yang kita sembah bersama-sama. Betul. Ada saatnya kita berbeda, tapi ada saatnya kita bareng-bareng. Makanya Abi Taritiage ngomong gena masyarakat kampung barengkok. Horeng etabah masyarakat eta menang kolot. Ngaran masyarakat eta horeng mustaklah pada mati namu sarokah saroka yusariku musa rokatan pa'ala yufa'ilu mufa alatan non ari musarokah babareng babarengan horeng musarokah eta ulah sok sesoranganan. Manusia mah makhluk sosial, urang mah butuh kana tetangga. Bener ga? Bener ga? Kuajan sugih lobadun duit nalob non eta pae bisa lempang gitu ke sorangan gitu ka eta ke kuburan butuh tatang musyarakah urang makana masyarakat. Lamun ngomongkeun masyarakat berarti urang boga kabehan musyarakah para hadirin sadayana babarengan urang kabehan sebab jelema mah urang makhluk sosial. Ya dalekeun ya ulah-ulah urang kuari geus kolot ya. Timimiti orang can lahir, kolot orang nujuh bulan, ngondang tatanggalin, musaroka, bro lahir, barang lahir menang 40 poe di aranan, ngondang tatangga dita, musaroka, gede saeutik mundalaki sundan, ngondang tatangga dita, ngondang tatangga musaroka, sanggeus kitu balik saeutik, gede saeutik dikawinkan, babarengan dita. Barengan deh musyarakah
musyarakah orang kalian para hadirin sadayana. Barang geus kitu kumaha di hadirin sadayana? Pae ngondang kata musyarakah. Teu bisa orang sesorangan hadirin sadayana, rek kiai, rek ustad, rek camat, rek lurah, rek presiden, kabeh urang mah musyarakah. Makana masyarakat kampung barengkok berarti urang kudu babarengan kabehan. Musyarakah ngaranna. Tak gitu. Makana cek ulama teh ya, cek setengah ulama bahwa manusia eta lamun hirup di masyarakat musyarakah sok aya tilu. Sok aya sabaraha? Aya tilu, ieu. Dengekeun. Anu kahiji rajulun, nu kadua nisfu rajulin, nu katilu wala syai'a. Siapa itu rajulun? Man lahu ra'yun sha'ibun wa yusawiru. Jelemana pinter, ngadalilna gagah, argumentasina hebat, boga pangkat, ngan wa yusawiru daek musyawarah tilok mawa maneh. Kakarek ngaranna lalaki cenah kita anu kitu. Horeng ngaranna laki eta bukan orang yang mampu mematahkan argumentasi orang lain. Yang namanya laki-laki itu rojulun man lah rojun so'ibun wa yusawiru, jelmana pinter, dalil gagah, argumentasinya hebat, tapi wa yusawiru daek musawar musawarah, dicontohan ku Kangjeng Nabi, walam yakun abtona minhu, tidak ada yang lebih pintar daripada Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi dalam menentukan suatu perkara sok musawarah jeng para sahabatna. Lamun geus masuk kepada kategori musawarah daek narima pendapat bat kakarak ngarana lalak. Iji nu kadua nisfu rajulin, separuh laki-laki, separuh lalaki naon? Euy, separuh lalaki naon? Bencong. Saha eta separuh lalaki? Man lahu ra'yun sha'ibun, pendapat kamu gagah, dalilna gagah, argumentasinya hebat. Walakin la yusawiru, tilok daek musyawarah, kumaha aing de kumaha aing sia eta mah, kajan ustad, kajan kiai, kajan lurah, kajan RT, mawa maneh mah nu kitu ngaranna deng bencong demi kitu mah ngaranna. Sebab naon? Lalaki mah man lahu ra'yun sha'ibun wa yusawiru, jelemana pinter tapi daek musyawarah. Nu kadua nisfu rajulin, separuh laki-laki, bencong ngaranna. Naon separuh lalaki? Man lahu ra'yun sha'ibun, jelemana mah pinter, ngadalilna gagah, argumentasina hebat. Walakin la yusawiru, mun ceta mah mawa aneh kumaha aing kumaha aing. Aya nu kitu aya. Lamun RT da kitu, RT deng bencong, lurah tilok musyawarah, lurah deng, ustad tilok musyawarah, ustad deng bencong. Man lahu ra'yun sha'ibun wa yusawiru. Naon sebabna? Sebab Kangjeng Nabi nyontoan karena urang cek ulama, walam yakun abtona minhu, tidak ada yang lebih pintar daripada Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi dalam menentukan suatu perkara selalu bermusyawarah dengan para sahabatna. Lamun geus masuk ke para kategori musyawarah daek narima pendapat bat kakarak ngaranna lalak. Ternyata yang namanya laki-laki itu adalah orang yang mau menerima pendapat orang lain. Makanya cek Sayyidina Ali, mahalakam ru'un an musawarotin, tidak akan pernah hancur suatu perkara lamun dibarenganku musyawarah. Musyarakah di bawah orang makabehan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang kumpulan ayat patah-patah, orang tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengagungkan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita cina ustad, kata Kangjeng Nabi, nontah puting dia nyahun tekana urang, nyahun, kata Kangjeng Nabi kuari, cek Kangjeng Nabi bahasa nak itu, hayati khairul lakum, hidupku baik untuk kalian, wa mamati khairul lakum, matiku juga baik untuk kalian, tu'radu alayya a'malukum, akan dikemukakan seluruh amal-amal kalian kepadaku, kata Rasulullah. Ia puting dia, mereka Jibril lapor pada Kangjeng Nabi, lapor Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, ada apa? Masyarakat kampung barengkok Wanasala, umat anjeun warikeun murudan. Alhamdulillah. Nyahoan Kanjeng Nabi, aya cina ibu-ibu matana mah peureum bae, ari sungutna mah kekenyoh bae eta mah cenah. Nyahoan lah ka Ka'bah. Gitu. Aya umat anjeun cenah diburi bae diukna mah, ngan sungutna mah teureung-eureung ngenyom bae eta mah. Nyahoan. Gitu. Geus makana awas. Kunaon ieu Kanjeng Nabi hadirin sadayana kudu diagungkeun ku urang? Betapa cintana Kangjeung Nabi karena urang kabehan. Ya, dengekeun ya. Urang mah cintana ngan 200.000 sabulan bari jeung teu lunas, bener teu? Bener teu? Heh, Kangjeung Nabi mah begitu rek meninggal dunia, Pak. Arek meninggal dunia,
didatangkan ku Jibril, ya Muhammad la tahzan, wahai Muhammad gak usah bersedih, wahai Muhammad sekarang malaikat berbaris dari bumi sampai langit ke satu, dari langit ke satu berbaris sampai ke langit ke tujuh, sampai surga sekarang semuanya pintunya terbuka siap untuk menyambut ruhmu wahai Muhammad. Eta Kanjeng Nabi sukan andiep, sukan bunga cicing be Kanjeng Nabi. Balik deui Jibril bingung karena Allah, ya Allah eta Muhammad cicing bae di bunga surga ge. Balik deui, wahai Muhammad la tahzan, jangan bersedih wahai Muhammad. Sekarang pintu surga sudah terbuka, malaikat sudah berbaris-baris siap menyambut ruhmu wahai Muhammad. Eta Nabi Muhammad tecium-cium pas nukatilu kalian cek Allah pangtanyakeun Jibril, hayang naon eta kekasih aing ditanyakeun, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Kakara Kanjeng Nabi ngajawab, wahai Jibril, andai kata saya masuk surga, andai kata saya disambut oleh para malaikat masuk surga, bagaimana dengan urang wanasalam? Kumaha jeung urang barengko? Kumaha jeung umat kaula? Jibril bejakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pangbejakeun ka Allah. Kumaha nasibna urang wanasalam? Beuh, Kanjeng Nabi mah ditawaran surga teu kabitaeun. Siapa yang diingat kita sebagai umatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak, urang mah ulah ngomongkeun surganya jauh teuing nya. Surga mah teu bisa kahargakeun. Ieu mah urang bae mah, urang bae. Palurah cek bupati teh ieu artos 20 juta. Ngan wayahna ulah bebeja kana sasaha. Cokot taula. Hui, cokot taula. Ih, cokot saya tama. Datang kana RT. Ieu artos 2 juta. Ulah bebeja ka masyarakat teh nya ieu mah jang RT khusus cokot ulah teh. Datang ke majlis taklim calon DPR. Pak Ustaz, ieu mah artos 5 juta pikeun Pak Ustaz, ulah bebeja ka jamaah, cokot ulah tah. Ih, dia mah cokot bae. Dengan uang 10 juta, dengan uang 5 juta, dengan uang berapa miliar, berapa banyak para pemimpin mengorbankan masyarakatnya. Betul? Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengan ukur duit 10 juta, lengan ukur duit 1 miliar, surga Allah tawarkan Kanjeng Nabi teh kami tahun. Siapa yang diingat? Kita sebagai masyarakatnya, orang sebagai umatnya, para hadirin semua. Alhamdulillah. Jalamun kula eta lamun kula kiai, kiai mah asup kana surga ti heula, urang barengkok kana neraka. Sabodo teuing ti heula aing kana surga. Kanjeng Nabi tidak seperti itu, para hadirin semua. Surga Allah tawarkan tidak terlena, dengan surga bidadari ditawarkan tidak terlena. Urang mah ya urang abehan, jangankan surga, hadirin semua, uang 10 juta berapa banyak kita mengorbankan masyarakat kita. Betul. Bahkan kadang-kadang dengan sebab harta, batur jadi dulur, dulur jadi batur, dan ukur sebab duit, para hadirin sadayana. Betul. Ih, Kanjeng Nabi mah henteu kitu. Surga ditawarkan bungan. Yang diingat siapa? Kita sebagai umatnya. Urang ulah-ulah ngomongkeun surga jauh teuing, Kang. Ngomongkeun surga mah ieu duit 10 juta, ieu duit 15 juta, ieu duit 1 miliar, ulah bebeja kata tangga, cokot taulah. Tuh, makanya berapa banyak orang yang mengorbankan masyarakatnya, para pemimpin kita, hanya dengan uang, para hadirin semua. Betul. Betul. Bahkan eta Kanjeng Nabi kadituna eta kanjeng masih ngalamun keneh bae. Ditanya di Kanjeng Nabi, Kanjeng anjeun teh hayang naon? Gitu. Cicing bae Kanjeng Nabi balik deui Jibril ka Allah. Begitu balik deui kula mah keur mikiran umat cek Kanjeng Nabi. Cek Jibril kumaha? Muhammad, aku mendengar Allah berkata, man mata min ummatika sanatan qabla mauti. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dari umatmu setahun sebelum kematian, umurnya 70 tahun, setahun deui pae can tobat-tobat ta, genep 89 tahun maksiat bae ngan setahun deui tobat, cek Jibril eta bakal dihampura dosana. Cek Kanjeng Nabi kumaha? Asanah li ummati kasiratun. Bejakeun ka Allahnya Jibril, satu tahun buat umatku terlalu lama. Bugu umat aing mah komo urang barengkok cenah, bulan hiji rada endah, bulan dua rada endah, bulan tilu mulai edan seta mah cenah. Balikkeun ka Allah, kaditu balik deui ka Allah, balik deui. Begitu balik deui, datang deui eta Jibril, man mata min ummatika syahron, barang siapa yang mati dari umatku bertobat sebelum masa kematian satu bulan deui, Kak.
Kapaeh tobat umurna meureun umurna 60 tahun ngan manehna 50 salapan tahun 11 bulan maksiat bae rek paeh sabulan deui tobat ka Allah eta ku Allah kubina taubatuh bakal diterima tobatna. Cek Kangjeng Nabi kumaha asyahru li ummati kasirun, satu bulan buat umatku terlalu lama. Bejakeun deui ka Allah ka ditu brilnya sabulan kebal teuing jeung umat kaula mah. Umat aing mah heueuh tanggal 1 tanggal 2 marada gagah, tanggal 3 rada gagah, ngan mulai tanggal kolot be edan bisa sama amat. Balik deh ka Allah. Begitu balik deh ka Allah, datang deh Jibril. Cek Jibril man mata min ummati ka yauman, barang siapa yang bertobat dari umatku satu hari sebelum masa kematian, maksiat ke 70 tahun, sapoe deui rek pae. Maina tobat ka Allah Subhanahu wa taala bakal diterima tobatna. Cek Kangjeng Nabi, al yaum li ummati kasirun, buat umatku satu hari pun terlalu lama. Buh. Kurang kumaha Kangjeng Nabi karunya anak-anak urang, bener teu? Bener teu? Sapoe deui kebangkeun pejakeun deui ka Allah ka ditu. Akhirnya turun deui, inaik deui Jibril. Balik deui ka kasaha kana Kangjeng Nabi, man mata min ummatika sa'atan, barang siapa yang bertobat dari umatmu satu jam sebelum masa kematian, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kanjeng Nabi masih nawar hadirin semua, as-sa'ah li ummati kasiratun, satu jam buat umatku terlalu lama wahai Jibril. Bejakeun deui ka Allah minta keringanan. Masya Allah. Lamun urang adalah perjuangan Nabi doang kira ya, urunan maulid 200.000 rugi tah teu urang. Hei, lamun urang adalah Kanjeng Nabi doang kira perjuangan karena urang urunan maulid urang 200.000 rugi tah teu. Ih, doang kumaha Kanjeng Nabi deuleu tuh. Masya Allah. Ditawarkan as-sa'ah li ummati kasiratun, satu jam buat umatku terlalu lama Jibril, bedakan ke Allah. Oh, umat aing mah jam 1 rada endah keneh, jam 2 be mulai angot saya mah cenah. Geus mulai endah geus balik dibe ka Allah. Akhirnya kumaha barang balik deui mantaba min ummatika qabla mauti, barang siapa yang bertobat dari umatmu malam yukortil eta tiqoro, masih bulak balik napas urang nyawa urang ditarik kira tiqoro malam yukortil, masih ingat keneh kana kula gupirot dunuhu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kakara Kangjeng Nabi tenang para hadirin sadayana. Masya Allah perjuangana sampai kadinya eta Kangjeng Nabi. Makana wajar kurang teh berkorban untuk Kangjeng Nabi, para hadirin semua. Tingali kurang tuh doang almarhum almarhumlah Abu Ya Uci, lamun muludan bau seberapa ribu kebona seberapa ratus dipencit, datang ke Cidahu ke Abu Ya Muhtadi kumalamun muludan seberapa puluh eta sapi limosin nuli pencit, hijina seberapa 115 juta, sekali mencit seberapa 25, tinggal ngalikin bae seberapa miliar abisna. Tekudu dipaido karena kalau orang sudah dimabuk cinta, harta yang mahal akan terasa murah bila mana dikorbankan untuk seorang kekasih. Betul aturan mengen 200.000 iya iman dengan sakit turang bari jengte lo kunon angkernya dikarinya dia ngomongnya aing dono kata limbang yang ngomong iya buah betul lunas ibu. Ya Allah ya Gusti, dengarkan para hadirin sadayana, makana ingatkan ya, dengarkan ya, manusia itu hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Hidup untuk mati nak kepo ngapaeh geus beres urusan ke Allah. Kambing mati beres urusan kepada Allah, ayam mati beres urusan kepada Allah. Tapi orang wanasalam, orang barengkok begitu mati ternyata ada kehidupan yang kedua. Aing deuk nanya beres can urusan ke Allah. Kebo paeh beres urusan ke Allah, betul enggak? Kambing mati beres urusan kepada Allah, betul enggak? Ayam mati beres urusan kepada Allah. Tapi orang barengkok begitu meninggal dunia ternyata ada kehidupan yang kedua, bereskan urusan ke Allah. Tengah kene berarti lamun kiamatnya 2000 tahun, berarti 2000 tahun kita akan hidup di alam kubur para hadirin semua. Ayo. Makanya awas, harta kita urang, harta orang-orang yang beriman itu adalah harta yang telah dikorbankan di jalan Allah. Sakali deui, harta orang-orang yang beriman itu adalah harta yang telah dikorbankan di jalan Allah. Yang sekarang rumah kita mungkin bagus, mobil kita bagus, uang kita banyak, ingat eta lain harta urang, itu hanya amanah Allah. Duka eta heula anu beak atau urang heula anu paeh, harta anu mana anu 2000 perak anu asup kana kencleng musola, eta di harta urang mah. Ih bener. Tekudu gede-gede bah ngomongkan sodakoh mah bah di masyarakat mah. Eh dong aing teu nyaho bae, buku dek sodakoh 2000 kacabut 100.000 ngalalap di model kieu.
Bener gak? Nek sorakoh 2.000 kacabut 100.000 ngalap deh 50.000 iya lap deh atau kuru dia ustad polongo dia gitu ustad dia kering ngaji bah kunung idar 2.000 kelepuk bekadinya atau kuru dia ustad gitu. Dengarkan, harta orang-orang yang beriman itu adalah harta yang telah dikorbankan di jalan Allah, yang sekarang rumah kita bagus, mobil kita bagus, uang kita di deposit bank ratusan juta, bahkan mungkin miliaran juta. Ingat, itu bukan harta kita, itu amanah Allah. Duka etahil anu beak atau harta orang anu pae, harta anu mana tuh nempel di masjid, harta orang mana nempel di musola, harta orang mana tuh nempel di pondok-pondok pesantren para hadirin semua. Itulah harta kita, karena kita sebagai orang yang beriman, harta kita adalah harta yang telah dikorbankan di jalan Allah subhanahu. Makanya jangan katakan kita sudah putus dengan orang tua kita yang sudah meninggal 50 tahun, 100 tahun, 20 tahun. Abdi manggih keterangan di kitab Tanwirul Qulub belum terlepatna bahasana kia ya, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman, yaktuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin, mereka mendatangi langit dunia setiap malam. Wa yaqifuna bi hadai buyuti, mereka berdiri bertepatan dengan rumahnya. Eta lamun kolot urang imahna di dia lah, di dia lah, eta nangtung di langit di dia cenah ge. Kieu wa yunadi fi kulli lailatin alfa marrah bi sautin hazinin, mereka memanggil semalam 1000 kali dengan suara yang lirih. Apa dia kata? Ya ahli, wahai ahli-ahliku, ya waladi, wahai anak-anakku, wa akribai, wahai kerabat-kerabatku, ya man labisu siabana, wahai yang memakai bajuku, wa ya man labisu siabana, wa ya man sakanu buyutana, wahai yang mendiami rumahku. Eta imah ditanyakeun. Wayaman sakanu buyutana, wahai yang mendiami rumahku. Waktasamu amwalana, wahai yang membagi-bagikan hartaku. Hal minkum min ahadin yadkuruna, aringat kereh ente kana aing. Pan eta sawah boga aing, eta tangkal kadu boga aing, tangkal cengkeh boga aing, eta gawir boga aing, eta sampalan boga aing, kebon boga aing. Pan deng aing mah dia kamari geus ngajual kalapa, pan eta pelak aing, pan dia teu inget kana aing. Waktasamu amwalana, wahai yang membagi-bagikan hartaku. Hal minkum min ahadin yadkuruna, masih ingatkah kalian kepadaku? Innal fadla fi aydikum, sesungguhnya kelebihan yang ada di tanganmu, mobil, motor, sawah, kebon, aing baheula geus boga, lakin lanan piku fi sabilillah, ngan kuaing teu kaburu diinfakkeun di jalan Allah subhanahu. Makana harta orang mah geus dikorbankeun di jalan Allah, di jalan Allah, tuba liman mata walam tamut hasanatuhu, alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, pangkatna manfaat baheula, palurah nanda tangan masjid dan proposalna alhamdulillah. Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu, alangkah berbahagianya bagi manusia yang meninggal dunia tapi kebaikannya tidak ikut meninggal dunia. Tanagana manfaat maku tadi masjid pakuna nempel keneh alhamdulillah. Hartana manfaat, tenagana manfaat, ilmuna manfaat. Itulah orang-orang yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan syafaat Kangjeng Nabi urang kabehan sing dijantenkeun jalmi anu manfaat. Amin. Anak urang manfaat. Amin. Ilmu urang kajen berjeung leutik manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini mungkin hanya itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat semuanya. Ulah wae kabar alikeun. Diukeulah. Aduh, diukeulah. Anu balik ti heula, kuaing didoakeun salakina nyandung. Diukeulah. Bah, hapunten bah nya, urang ngadoa heula ya. Diukeulah. Urang ngadoa heula, sugan aya 40 mah urang diijabah kabehan ge nya. Nya, sebab pintu langit cukup satu orang oleh wali kutub abdal kabuka kudu asorangan. Urang mah kudu gotong 40. Makana urang kabehan, urang seja ngadoa kabehan sugeun urang suku sapaat Kangjeng Nabi urang dijabah kabehannya. Carikeulah. Hapunten bahnya. Ieu deuk baralik. Tos nya tatahu. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina rasulil ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin wal ismata min kulli dhanbin la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Jangan tinggalkan kami di tempat ini ya Allah kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta. Tiada kebingungan kami menghadapi kehidupan ya Allah kecuali berikan kami jalan keluar ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tiada hutang yang melanda kami ya Allah kecuali bayarkan hutang kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tiada aib dan celah yang kami lakukan ya Allah kecuali Kau tutupi seluruh aib dan celah kami ya Allah. Wala maradun illa syafaitah. Tiada sakit yang melanda badan kami ya Allah kecuali berikan kami kesembuhan ya Allah. Wala jahlan illa alamtah. Tiada kebodohan yang kami punya ya Allah kecuali berikan kami ilmu pengetahuan ya Allah. Wala ilman illa anfa'tah. Tiada ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali berikan kami manfaat dalam ilmu ya Allah. Wala rizqan illa baraktah. Tiada rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali Kau berkahkan rezeki kami ya Allah. Wala maqsudan wa muridan illa hasaltah. Tiada maksud dan tujuan yang kami cita-citakan ya Allah kecuali hasilkan maksud kami ya Allah. Bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaika ya Allah qutbin nujaba wa qutbin nuqaba wa qutbil abdal wa qutbil ahyar wa qutbil autad wa qutbil afrad wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani nas'aluka ya Allah min barakatihi wa karamatihi wa ma'unatihi hasil biha maqasidana. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Nas'aluka ya Allah min barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim hasil biha maqasidana. Wa balligh muradana bil khair wa balligh muradana bil khair. Wala Qur'anan illa hafadda wala waladan illa barakta. Tiada anak yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah kecuali Kau berkahi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Jadikan anak kami sebagai simpanan, sebagai wasilah kami, sebagai orang tua masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan anak kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Bi hurmati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.